Dalam hitungan detik, motor raib nih ya. Barusan aja datang nih. Kita hitung berapa detik nih. Ya, ini motor, motor Beat ya, incaran dia motor Beat ya. Dia masih celingak, selingu ke depan, lihat tengok kiri, tengok kanan. Dan ini dengan santainya nunggu di sini. Gak ada 2 menit, 1 menit pun gak ada tuh. Langsung masukin, langsung jegret. Aduh, hitungan 3 detik paling. Cepet banget maling beraksi teman-teman ya, hati-hati teman-teman ya, apalagi motor kreditan, motor baru beli baru lunas, kasihan banget nih ya, harusnya kayak gini benar-benar diberantas. Nah ini lagi nih ya, ini kejadian begitu cepet, baru sun mundur naik masukin kunci letter T, dia dapat langsung kan hitungan detik nih, bukan menit lagi, hitungan detik. Hati-hati teman-teman ya, yang buat naro, yang naro motornya di pinggir jalan, di tempat-tempat umum, tambahinlah kunci pengaman, tambahin gembok, bila perlu engkolnya dilepas, terus buat akinya juga dilepas ya. Nih kayak di pinggir jalan kayak gini nih, ini kan bahaya banget tuh ya. Nah, nggak ada orang tiba-tiba nih, hitungan detik, hitungan 1, 2, 3 langsung hidup, udah kayak pakai kuncinya sendiri ya, udah kayak motornya sendiri, tinggal ambil. Nah, langsung aja diambil kan ya, hati-hati teman-teman ya. Sekarang tuh udah heboh, udah hebat bener maling ini ya, tuh langsung loh, tanpa lama-lama langsung digaspol. Kurang ajar ya ini ya, semoga cepat ketangkep teman-teman ya.